Berikut adalah ranking BWF World Tour Finals setelah turnamen Korea Master 2023. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra, baru satu pemain yang telah dipastikan lolos ke World Tour Finals, yaitu juara dunia 2023, Kun Lafut Vititsan, yang saat ini menempati peringkat 9, Race to World Tour Finals. Sementara itu, di peringkat pertama Tunggal Putra, masih ditempati oleh pemain China, Li Sifeng. Disusul di peringkat kedua, juga masih ditempati oleh pemain Indonesia, Jonathan Christie. Di peringkat ketiga, Kodai Naraoka. Di peringkat keempat, Anthony Sinisuka Ginting. Di peringkat kelima, Si Yuki. Di peringkat keenam, Anders Antonsen. Di peringkat ketujuh, Victor Axelsen. Di peringkat kedelapan, Eng Seyong. Di peringkat kesembilan, Kun Lafut Vititsan. Di peringkat kesepuluh, Kenta Nishimoto. Di peringkat kesebelas, Li Zijia. Dan di peringkat kedua belas, Weng Hongyang. Tunggal Putri. Di sektor Tunggal Putri, 5 pemain yang telah memastikan diri untuk lolos ke World Tour Finals adalah An Seyong, Akane Yamaguchi, Chen Yufei, Carolina Marin, dan Tai Suying. Selanjutnya, di peringkat ke-6 Tunggal Putri, ditempati oleh pemain China, Han Yue. Di peringkat ke-7, He Bing Jiao. Di peringkat ke-8, Wang Ziyi. Di peringkat ke-9, Bei Wen Zhang. Di peringkat ke-10, Gregoria Mariska Tunjung, yang masih memiliki peluang untuk lolos ke World Tour Finals. Di peringkat ke-11, Ponpawe Cho Chuwong. Dan di peringkat ke-12, Supanida Katetong. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, 3 pasangan yang telah dipastikan lolos ke World Tour Finals, yang akan berlangsung di Hangzhou, China, adalah Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Liang Weikeng, Wang Chang. Selanjutnya, di peringkat keempat ganda putra, ditempati oleh pemain Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Di peringkat kelima, Aaron Chia, Soh Woyi. Di peringkat keenam, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di peringkat ketujuh, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Di peringkat kedelapan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Di peringkat ke-9, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Di peringkat ke-10, berhasil ditempati oleh runner-up Korea Master, Lee Yang, Wang Chilin. Di peringkat ke-11, Ong Yeo Sin, Teo Eyi. Dan di peringkat ke-12, Liu Yuchen, Oh Suan Yi. Ganda Putri. Di peringkat pertama ganda putri, masih ditempati oleh pemain Korea, Baek Hana, Lee So Hee, yang telah dipastikan lolos ke World Tour Finals, yang akan berlangsung di Hangzhou, China. Di peringkat kedua, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Di peringkat ketiga, Chen Qingchen, Jia Yifan, yang juga telah dipastikan lolos ke World Tour Finals. Di peringkat keempat, Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Di peringkat kelima, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Di peringkat keenam sampai dengan ke-12, berturut-turut, adalah Liu Sengsu, Tan Ning, Kim Soyong, Kong Hyong, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajong Jai, Zhang Suxian, Zeng Yu, Benyapa Aimsart, Nuntakarn Aimsart, dan Rena Miaura, Ayako Sakuramoto. Ganda Campuran. Di sektor ganda campuran, 4 pasangan telah memastikan diri untuk lolos kualifikasi World Tour Finals. Mereka adalah Feng Yanze, Huang Dongping, Seo Seng Jae, Chae Yujung, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dan Dechapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratana Chai. Selanjutnya, di peringkat kelima, sampai dengan ke-12, berturut-turut, adalah Zeng Siwei, Huang Yakyong, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, Kim Won Ho, Jong Naeng, Chen Tang Jie, To E Wei, Ye Hong Wei, Li Chia Xin, Tang Chun Man, Se Ying Suet, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dan Matthias Christiansen, Alexandra Boje.